Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hidden Service. Oke, ini adalah HP Oppo A33W atau Oppo Neo 7. Dengan kondisi kerusakan yaitu tidak mau menyala pada saat di charger. Oke, saya akan langsung membuka tutupnya. Lalu kita lepas skrupnya dan kita bongkar. Cekidot. Oke, setelah kita bongkar, kita cek bagian soket-soketnya. Kita lepas soket baterai, lalu kita cek bagian bawahnya atau baterainya atau soketnya. Oke, kita akan coba melepas baterai. Apakah gampang dilepas? Kita lepas solasinya dulu. Kita bisa angkat baterainya. Nah, ini pengunci baterainya ya. Ini sangat kuat sekali karena menggunakan double tip atau lem perekat yang sangat kuat. Jadi harus pelan-pelan dan hati-hati, jangan sampai baterai bengkok. Kita kelupas dulu solasi yang di pinggirnya. Iya, kita tarik. Nah, begini ya, kita tarik. Ini baterainya seperti ini, baterai tanamnya. Dan untuk fleksibel chargernya yaitu dari PCB langsung ke konektor baterai menggunakan fleksibel ya. Kita akan cek bagian bawahnya. Ini bagian soketnya di sini. Iya, ternyata fleksibelnya sudah putus, guys. Oh iya, begini tidak bisa di charger dong. Berarti kita harus mengganti fleksibel satu set langsung ke konektor charger dan ke getar atau vibrat atau langsung ke mic ya. Kita kelupas saja untuk fleksibelnya seperti ini.
Sebenarnya fleksibilitas seperti ini kita harus melepas fibernya atau getarnya. Udah siapkan yang baru nih saya. Siapkan. Saya akan memindahkan fleksibelnya ya. Ini yang bagian getarnya akan saya lepas menggunakan solder. Oke. Kita solder. Aduh. Ternyata nyetrum. Aduh. Kurang asem nih. Ternyata soldernya nyetrum, guys. Aduh. Oke, saya solder ulang tadi. Tidak saya videokan karena saya kesetrum, guys. Iya. Harus waspada dan hati-hati ya.
Iya, udah dirakit semua. Kita pasang tutupnya. Kita charger. Nah, ini dia hasilnya, sudah masuk ya. Mantap. Sudah connect ke baterai. Kita nyalakan. Oke, sedang loading. Untuk tahap-tahap penggantian fleksibelnya seperti video yang tadi ya. Dan ini sedang menunggu untuk menyala. Ya, ini sudah menyala, ini sudah kelihatan gambar orangnya. Dan di sini rada redup ya, karena masih terkunci, tidak tahu passwordnya. Dan di sini sudah ada lombong lambang logo chargernya di pojok kanan atas. Nah, mantap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis guys, tidak bayar. Ayo langsung saja subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.